Di posisi apa? Lu sisiran dan mantan lu bisa ngeliatin. Dan kalau lihat pun ngapain? Kenapa lu ekspresinya begitu? Jika kamu jelek, tapi memiliki hati yang baik, tulus, dan mau bekerja keras, kamu tetap saja jelek. Gak usah didengerin. Pokoknya walaupun lu jelek, lu harus tetap kerja keras. Kalau lu kerja keras, lu bisa kok dapet cewek yang cantik. Orang 350.000 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Setia Prandika. Seperti biasanya, kita akan mereaction kembali video-video lucu dari warga plus 62. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Baby, kamu mau vape nggak? Vape aku beliin ya. Ini, vape. Tuh, kamu suka kan vape? Rasa lemon lagi. Tolong, bos. Dari ceweknya siapa? Lu tandain ya mukanya. Lu tandain. Ini nih mukanya. Lu tandain. Lu lihat tuh cewek siapa. Kalau itu cewek lu, lu harus hati-hati. Lu harus hati-hati. Bukannya apa-apa lu. Kasih vape-nya vape lu, vape. Lu dikira nyamuk, bro. Lu sih sukanya nyedot-nyedot sembarangan. Alah, gak usah pura-pura. Lu tahu kan apa yang gua maksud. 1 + 1 = 2. Aku sama kamu. Kok ada dia? Colok! Kok ngamuk? Bukannya sekarang-sekarang ini cewek ya yang lebih pinter, iya kan? Tapi ya kalau udah yang kena beginian, terus jangan nganggap semua cowok itu sama, oke? Nggak semua cowok begitu kok. Masih banyak cowok yang setia. Contohnya. Ini loh. Masa masih belum paham sih? Itu loh. Insya Allah setia kok. Menantang Ratu Pantai Selatan. Udah. Biarin aja. Nanti kalau udah ada kabar orang hilang atau kabar di berita internet itu ya, kalau udah viral di mana-mana, baru kabarin. Emang kelakuannya tuh tolol. Bukannya apa-apa ya. Bukan masalah lu percaya kayak gitu atau enggak. Kalau emang lu enggak percaya, ya tolonglah hargai budaya setempat atau tradisi setempat. Kalau enggak boleh ya jangan dilakuin. Dinalar aja lah. Kalau dilarang itu pasti pernah kejadian sesuatu di situ. Ya kan juga banyak kan teori-teori. Kalau misalkan kalau pakai baju hijau itu kalau tenggelam nanti susah nyarinya. Kalau emang gak percaya yang klenik-klenik begitu ya percaya yang itu tadi aja yang terakhir. Ya kalau terjadi apa-apa gak susah nyarinya. Gitu loh. Emang bebel. Susah sih dibilangin. Giliran kenapa-kenapa aja. Orang pertama yang ngasih kami iPhone 14 Pro Max bakal kami kasih 2 juta. Let's go. Hah? iPhone 14 2 juta. Let's go. Ah, Bapak kalau let's go. Emang ada yang aneh dari tadi. Ngasih iPhone 14 Pro Max diganti 2 juta. Ya lu mau cari-cari muter-muter Indonesia juga enggak bakalan ketemu yang begitu. Saya siap nikah besok. Tapi tolong bawa saya ke surga. Dengerin, Mbak. Dengerin. Temen lu aja nggak ada yang support, tapi nggak apa-apa lah, latihan dulu di roasting sama teman-teman lu. Nanti kalau lu udah khatam dari roastingan teman-teman lu, udah kebal, udah biasa, udah tahan banting, baru lu nikah. Biar nanti kalau di roasting sama mertua lu, lu udah tahan.
Tapi semoga aja sih dapat mertua yang baik ya. Dapat mertua yang baik. Lihat ekspresi Ayang disuruh ambil handuk. Yang. Pak, ambil handuk ya. Kenapa sih yang begini muncul-muncul terus gitu? Mana yang cewek tadi tingkahnya tuh cute gitu ya, malu-malu tapi mau gimana gitu. Tolonglah yang begini-begini tuh dikurangin lah. Kasian yang jomblo-jomblo di luar sana sama gua. Kalau mau nih ya, kalau mau yang di spill tuh jangan cuma intronya doang dong, bagian refnya juga di spill. Tebak siapa? 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 Makhluk Tuhan yang penuh dosa bang, selebel. Wih, selebel. Aneh banget sih. Gak kenal lo. Tiba-tiba tutup partanya tukang ojek, terus tanya, tebak ini siapa? Ya kalau sama pasangan lu mungkin jadi cute gitu ya, jadi gemesin. Tapi ini sama tukang ojek lo. Terus satu lagi yang menjadi masalah, lu dua-duanya cowok. Terus ngapain lu gitu? Woi, temannya tadi ya, tolong nih ya, tolong. Lu geplak kepalanya. Aneh. Apa juga kerjaan bapakmu tuh, Jul? Influencer, Om. Kayak gimana tuh kerjanya, Jul? Mau lihat ke Om? Bapak lagi kerja influencer nih di rumah. Tuh bapak, Om. Mas Wahyu, terima kasih gift-nya. Semoga sehat selalu. Influencer itu ya, influencer katanya. Biar keren. Ternyata isinya nge-live bro, ngemis online. Tapi yang masih mending kan ya, masih mending itu loh. Daripada yang kemarin itu yang nyuruh neneknya yang disuruh mandi itu. Mana mau dikasih kerjaan dia malah minta duit lagi. Kan gak jelas. 200 juta bro. Kalau dikasih beneran mak, gue juga mau ya. Tapi gue minjem mbahnya dia. Kalau mbah gue mak, janganlah, kasihan. Tolong bukain baju saya gak? Mak! Hah? Kok kaget? Bukain bajunya. Apa? Tolong bukain baju saya. Bukain baju? Ya, bukain baju saya. Bukain baju kan? Enggak. Tolong bukain ini, apa namanya? Keju saya. Oh. Tangan saya licin sini nih. Bujuk lah. Enggak ada kukunya, Sus. Gua syok langsung. Kaget gua. Asli. Makasih ya. Hati-hati ya, Mbak. Hati-hati loh ini. Hati-hati. Ini sih belum aja ya ketemu apesnya. Coba aja kalau ketemu sama cowok yang mungkin ya bukan cowok lagi ya. Atau bapak-bapak atau om-om atau mas-mas yang sangean gitu kan. Udah itu habis. Dia nyuruh bukain bajunya, gitu dibuka. Ntar marah-marah. Ntar nangis-nangis. Ntar disepil di Twitter, dilaporin polisi. Itu sisiran dilihatin. Di posisi apa lu sisiran dan mantan lu bisa ngeliatin? Emang lu sisiran di pinggir jalan? Lu sisiran di kaca mobil orang? Kan enggak toh. Setahu gua kalau cowok masih sisiran ya kalau di tempat umum ya, khusus di kamar mandi cowok. Kalau di rumah ya di rumah itulah kalau enggak. Kok mantan lu bisa lihat?
Dan kalau lihat pun ngapain? Kenapa lu ekspresinya begitu? Jika kamu jelek, tapi memiliki hati yang baik, tulus, dan mau bekerja keras, kamu tetap saja jelek. Aduh, buset, serepet, tet, 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 tet. Nggak apa-apa, bro. Nggak apa-apa. Walaupun lu jelek, kalau lu kerja keras, lu bisa kok dapet ya cantik. Tenang aja lah. Nggak usah didomongin mbak-mbak ini. Nggak usah didengerin. Pokoknya walaupun lu jelek, lu harus tetap kerja keras. Kalau lu kerja keras, lu bisa kok dapet cewek yang cantik. Orang 350 ribu ini. Sampai di sini dulu ya guys video kali ini. Kalau kalian punya video lucu, jangan lupa untuk tag saya ya. Dan juga terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.